Bro, woi, lo harus lihat banyak banget festival-festival tuh yang seru-seru di seluruh negara. Comic Con, terus itu udah ada di Indonesia juga kan? Udah. Apalagi festival musik kan tidak hanya itu kan? Mardi Gras, Woodstock, Parade, Woodstock, ya kan? Tuh, wih, gila, Tomorrowland. Festival-festival apa yang sepi? Salah. Festival salah promo. Jadi, acara tanggal 14 dipromoin tanggal 13. Jadi sepi. Festival-festival apa yang kosong? Apa? Festival nggak jadi. Batal, hujan. Tapi ini banyak banget festival-festival kreatif yang ada di berbagai negara, termasuk salah satunya adalah ini. Wih. Comic Con, ini konvensi dan gathering akbar untuk para penggemar film, komik, dan berbagai genre hiburan. Ada cosplay, ada launching komik, workshop, meet and greet. Itu telah disiapkan dalam setiap event Comic Con. Bahkan Indonesia pun juga ikut menyelenggarakan tahun ini. Gitu. Cosplaynya seru-seru. Seru, oh, bro. Warhammer. Kalau ini yang kamu lagi lihat nih yang di Rusia ya? Ya. Waktu di Indonesia kemarin ada pemutaran itu loh. Headshot. Oh iya, Headshot tuh trailer filmnya Headshot. Mo Brothers ya. Iya. Iko Uwais. Gitu. Ada launching Sikomo baru. Oh gitu? Iya. Renew Sikomo. Baik generasi 90-an. Kalau di sana ini ada Adventure Time. Tadi ada Warhammer. Keren. Keren. Itu dia. Bagus. Comic-Con. Buat para penggemar emang genre-genre science fiction juga iya. Bisa di situ. Happy lah pokoknya kalau ke sana ya. Termanjakan audio visualnya. Apalagi? Selanjutnya ada festival kreatif tentunya Agita Gueda. Agita Gueda. Gak tau. Agita Gueda gini. Eh bro, pinjam alat lu dong. Ah, gitar gue ada. Ah, gitar gue ada. Gitu kalian. Keren. Keren, keren. Gita Gueda adalah festival seni yang diadakan oleh pemerintah Italia, tepatnya di kota Agueda. Ratusan payung dalam warna-warni ceria digantungkan di atas jalan-jalan kota Agueda. Ada performance musik, design, art, dan lain-lain. Tuh nama bus ini grup bandnya The Black Mamba nih. Tadi ada tulisannya mas. Oh iya iya. Oh, iya, iya, iya. Okay. Tapi kalau kita berbicara festival kreatif gitu ya, beberapa waktu kemarin tuh ada yang namanya Hello Fest. Ah saya ingat itu pak, si Hello Fest pak. Banyak banget kegiatan seru di sana. Kostum masa itu penampilannya oke pak. Kostum masa itu pisang gitu loh pak. Epic-epic banget lagi yang lain kostumnya. Gitu. Ada coloring wall pisang juga kan? Kok bapak tahu? Kan gue dateng. Bapak datang? Epic banget itu acaranya keren, bro. Ya? Keren banget. Hello Fest tuh. Beuh. Aku juga setuju ya. Nah tapi bro, ini kalau komentar penasaran gimana eventnya, kita kasih lihat. Kebetulan kemarin kita udah kirim agent Cesar dan juga agent Angie Eng ke sana. Mari kita lihat. Aku lagi ada di Hello Fest 2016 dan aku nggak sendirian karena aku bareng sama temen aku Cesar. Dia udah di dalam dari tadi. Sekarang kita akan nyari dia, kita akan jalan-jalan melihat seperti apa sih Hello Fest 2016. Ayo, ayo, ayo. Jadi gini, Hello Fest itu adalah sebuah event. Isinya itu adalah orang-orang yang berkumpul, mereka ini inovator, terus yang mereka yang penuh kreativitas tinggi dari dunia konten visual. Jadi mereka gabung di sini nih buat event sebesar ini. Makanya aku senang banget jalan-jalan di Hello Fest ini. Tentunya kalian juga pengen kan datang ke sini? Cesar Gunawan. Aku ngeliat kamu dari jauh, kamu tuh santai-santai di sini. Enggak, ini enggak. Adalah kotak susu kedua kamu, aku udah ngeliat dari jauh. Enggak, iya, aku tadi kan iya. Masuk ke event Hello Fest, terus ada busnya Indomil. Dikasih tahu, Mas Cesar tahu nggak Indomil punya varian terbaru, perpaduan epic. Ini pertama kalinya di Indonesia, perpaduan paling epic, susu dan pisang. Nih, Indomil banana. Rasanya bikin hari lo makin epic. Ini buat kamu. Ayo, gimana?
Oh my God, commenters, kalian harus coba. Ini dia. Oh my God, ini pantas banget kalau dibilang ini adalah rasa paling epic, rasa baru dan juga membuat harimu semakin epic. Yes. Terus, tau nggak? Hari ini aku ngobrol-ngobrol di sini ya, muter-muter juga. Ketemu ngobrol sama siapa? Nah ini teman baruku. Hai Bapak, apa kabar? Ini Pak. Pak John, Indomic ada di HelloFest. Emang ngapain aja atau ada event apa sih? Kita ada Epic Photo Challenge, itu lomba foto berhadiah voucher makan 1 juta rupiah. Kita juga ada bikin lomba kostum Epic Banana Meal. Nah itu hadiah totalnya 15 juta. Kriterianya itu, dia tuh harus, pertama tuh unik ya. Kedua fresh, dan yang ketiga itu saja harus punya daya tarik. Tapi ya, ada satu acara lagi. Apa? Kita juga punya unjuk rasa pembuatan TVC Epic Banana Meal-nya. Jadi kita kasih tahu tuh, gimana kita bisa bikin TVC Epic Banana Milk ini jadi keren kayak gini? Wah, keren banget kalau gitu. Dan itu semuanya berlangsung hari ini? Ya, berlangsung hari ini di HelloFest. Kayaknya kurang ini nih, Cesar. Ini buat kami. Wah, makasih, Pak. Ini buat kami, Pak. Iya. Sama, Pak. Epic Photo Challenge. Oh, iya, baik, Pak. Bapak, makasih banyak ya, Pak. Okay. Ya, hadiah-hadiahnya sampai okay. Ketemu okay, lagi, sip. Sampai ketemu. Ketemu, ya, bikin ya, hari lo makin epic. Ya, foto-foto dulu. Oke. Okay. Yo, bye. Commenters, kamu juga bisa dapetin hadiah ya, karena Indomilk masih terus menggelar yang namanya video competition. Caranya, Danang Darto bakal ngasau ya. Kalau gitu sekarang balik aja lagi ke studio bareng Danang Darto. Baik Commenters, sampai ketemu lagi ya. Mana tahu bisa kita ngeliput apa lagi ya deh, banyak. Tunggu, ini harus dihabisin. Ya udah, satu, dua. Itu dia. Wah, ternyata curang tuh. Cesar sama Angie nyobain, kita belum? Iya, belum. Lu udah itu. Oh iya, ngomong-ngomong untuk komentar, kamu bisa ikutan Epic Banana Milk Challenge. Apa itu? Nah, kita kasih lihat aja deh contohnya biar jelas. Punya epic skill, I challenge you. Wow, epic banget kan? Kan waktu itu kan kita belum dapat contohnya, inget nggak lo yang kemarin? Ya. Kita kan nggak ngerti kayak gimana. Ya. Sekarang udah jadi lebih jago dong. Keren. Give me some beats, man. Cool, man. Keren, gue break dance-nya makin ada peningkatan kan? Parah. Gue bisa berdiri satu tangan tuh. Kuat banget tangan. Keren. Gak nyangka gue. Keren, man. Kira-kira kita bisa menang hadiahnya ya? Epic lah. Epic banget. Epic gak, guys? Bener kan epic kan? Oh, itu dia. Nah, kalau pengen tahu gimana cara ikutannya, ikutan Epic Banana Milk Challenge. Ini kompetisi ini menunjukkan skill di bidang sound and moves ya. Jadi sebagai represent dua tim, yaitu tim cow dan tim banana. Okay. Langsung aja detailnya ke www.indomilkepicchallenge.com. Yo, nih. Indomilkepicchallenge.com. Ada di sini ya. Ah, gue mau ikutan dulu lah, gue mau bikin deh. Ah, ditinggal pergi lagi. Nggak epic dia nih.
Asik, aku dong epic. Aku ada lagi loh di the comment selanjutnya. Stay tune di the comment. Rumah yang murah. Yang murah tapi luas gitu ada nggak? Rumah yang murah dan harum. Rumah murah harum. Itu bisa jadi satu kata anagram. Rumah murah harum. Saya nggak peduli, saya.